keinginan untuk bercinta sirna, keraguan selalu datang menyiksa di dalam kehampaan jiwa. Pasrahku kepadamu, Tuhan. Ini lagu dari awal langsung tembakan nadanya tepat. Nah, lagu ini tuh susah loh. Nah iya, starting pointnya seperti itu. Iya. Ini dua penyanyi dengan suara dengan cengkok yang khas gitu ya. Bunda Yunita juga punya suara yang artikulasinya bagus. Betul, banget. Betul, jelas, betul, artikulasinya jelas, kalau dia nyanyi. Iya. Kata lihat cakep cakep, memang cakep, ya, cakep sih, betul cakep. Cara nyanyinya juga diimprov sih ya sama Bunda Yunita ya. Oh, JP. Aduh. Aduh, ini cengkoknya terlalu dalam. Aduh. Gini kalau penyanyi dangdut klasik ketemu penyanyi dangdut klasik. Nah, lagunya juga klasik. Klasik, serem. Enak banget. Asik. Apa mungkin ini temanya dangdut masa kini lah istilahnya, dicampur sama remix sama EDM gitu ya nggak sih? Kayaknya ya. Aduh, sama semuanya. Tadi sama banget semuanya. Iya, tarikan cengkoknya ya. Pas banget, bareng banget nih. Legato-legatonya ya. Semua sama. Tapi aku seneng sih yang apa sih yang ngomong-ngomong itu. Saat mereka nyanyi dia enggak ngeganggu ya, gitu loh. Tapi pas musik ini jadi kayak ngisi kosongan, tapi bagus itu jadi akhirnya gitu. Kalau mereka nyanyi dia diem gitu kan. Enggak ganggu konsentrasi gitu. Oh. Cepi nggak kalah ya sama senior, keren sih, bener, beneran. Bener. Asik. Aduh. Suara Bunda Yunita itu ya Allah.
ciri khasnya ya, iya nggak sih, kayak color suara begini tuh memang Bunda Yunita doang gitu. Ini kalau musiknya ya tipe original itu, pasti mewek, syahdu banget gitu ya, terbawa. Ini karena musiknya gini dia nyanyinya juga beda caranya kan. Oh, aduh, doaku. Oh, perlu kita komenin? Gak perlu. Bagus maksudnya. Banget sumpah. Pemenggalannya, cengkoknya seperti apa, benar-benar sama mereka itu ya. Oh. Asik. Yes, gitu doang. Pendek, pendek, tapi lumayan lah endol, tapi nggak puas. Ya benar banget. Nggak puas. Aku sukanya apa coba di sini benar-benar dikolaborasikan antar dangdut klasik dan juga musik masa kini EDM gitu ya. Ya. Enak sih. Tapi aku lebih suka klasik sih jujur li. Jadi lagu ini kalau klasik feelnya lebih nonjok gitu sebenarnya. Apalagi yang nyanyi misalnya Bunda Yunita Ababil sama Cepi, mau selfie sama Cepi jadi ya. Sama Cepi atau Selfie Yama gitu yang nyanyiin ya. Pasti rasanya lebih nonjok gitu. Itu dia. Jujur ya. Ini mereka aku lebih suka yang original. Ini selera kan? Enggak masalah kan? Selera. Aku suka originalnya karena wah ini penyanyi hebat gitu loh orang ini. Tapi dengan musik yang istilahnya zaman sekarang gitulah ya. Dangdut zaman sekarang gitu. Tapi mereka tetap nyanyiin dengan cengkok yang klasik tapi nggak old gitu kan, nggak tua gitu ya kan. Bunda Yunita juga ada improv-improv tadi yang enak banget. Dan terakhir tadi kayak R&B-an gitu dipakai Bunda Yunita gitu buat. Dan itu sama sama Jack itu keren banget. Ya pasti ini dua-duanya keren, senior sama junior. Betul. Dua-duanya cakep banget suaranya. Dan kompak banget ya, bukan cuma suara tapi outfitnya juga setema gitu ya kan. Pemenggalan semuanya juga best banget. Love you Bunda Yunita. Love you Cepi. Buat kalian juga love you semuanya, tapi yang udah subrek, kalau belum subrek, subrek dong. Biar kita love you ya. Jangan lupa loncengnya di kalian dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.